melakukan pelayanan kesehatan hewan langsung terhadap ternak-ternak yang diungsikan itu, dengan Poskeswan Sumber Daya Manusia Kesehatan Hewan yang ada di Kabupaten Kota Sidoarjo yang terdampak itu, bersama-sama dengan Dinas Kesehatan Provinsi. Dan kita memberikan bantuan berupa obat-obatan, HPT, hijauan pakan ternak, dan juga terhadap rumin maupun unggas. Itu ruminnya itu sapi dan kambing, dan juga unggas. Juga kita melibatkan teman-teman dari asosiasi supaya bergerak untuk kepedulian terhadap para peternak dan masyarakat yang terdampak.